Tablik akbar yang digelar pemerintah Kota Padang dan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman dihadiri oleh ribuan warga Kota Padang pada Sabtu malam. Antusias masyarakat terlihat saat memadati lokasi kegiatan di lapangan Villa Mega Mata Air. Tablik akbar yang disiarkan langsung oleh Padang TV ini juga dihadiri langsung Wali Kota Padang Henry Sabta dan Ketua PKDP Kota Padang Amril Amin, serta unsur Forkopimca Padang Selatan dan tokoh masyarakat. Wali Kota Padang dalam sambutannya menyampaikan sebagai kepala daerah, ia sangat berharap kegiatan-kegiatan positif seperti tablik akbar tersebut semakin banyak digelar. Karena selain memberi siraman rohani, juga menyambung ukhuwah sesama di tengah masyarakat. Kegiatan ini luar biasa, kegiatan yang sangat positif, ya. Dan ini saya senang sekali yang memberikan tausiah tadi adalah Ustadz Yahya Waloni. Beliau seorang Ustadz yang mendapatkan syafaat dan berkahan dari Allah dan memberikan semangat kepada kita-kita, karena beliau ini dulunya, ya, kita sama-sama tahu, ya, beliau adalah seorang pendeta sebelumnya, tapi intinya adalah beliau mendapatkan syafaat dari Allah, dan apa yang beliau rasakan itu diminta kepada kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Senada dengan Wali Kota Padang, Ketua PKDP Kota Padang Amril Amin dalam sambutannya mengungkapkan kegiatan yang diinisiasi oleh Pemko Padang dan PKDP itu bertujuan merekatkan masyarakat, terutama yang ada di Padang Selatan dan warga Mata Air pada khususnya. Dari panitia sangat berterima kasih, bersyukur kepada masyarakat yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Kabakesra Kota Madya Padang di bawah jajaran Pemko yang mana telah menyelenggarakan ini dengan baik beserta dengan para menteri. Mudah-mudahan dengan acara ini ukhuwah silaturahmi masyarakat kita akan lebih terjamin, terutama bagi ukhuwah silaturahmi kami di PKDP Kota Padang. Mudah-mudahan kami keluarga PKDP semakin solid, semakin kuat dan menjadi yang terbaik nantinya. Tablik akbar Pemko Padang dan PKDP berlangsung semarak karena selain menghadirkan dai kondang Yahya Waloni, juga diisi dengan penampilan spesial dari Khairat KDI serta bertabur hadiah.